Siapa sangka pada usia mencecah 38 tahun, Diana Rafar dikurniakan rezeki hamil lagi. Dijangka melahirkan anak ketiga Oktober depan, pelakon itu bakal menyambut bayi lelaki. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Pada awalnya, Diana menyangkakan akan melahirkan cahaya mata perempuan. Ingatkan anak perempuan kerana dua cahaya mata, Kashfi 10 tahun dan Kayla 3 tahun mahukan adik perempuan. Bagaimanapun Allah mengurniakan anak lelaki, saya dan suami terimanya dengan berlapang dada. Melalui proses pengimbasan dilakukan, doktor mengesahkan bayi lelaki. Kashfi dan Kayla teruja mahukan adik, suami pun memang nak anak lagi. Bayangkan bayi belum lahir lagi, anak-anak minta adik lagi, katanya. Katanya dia tak menyangka pada usia memasuki 40-an masih diberi kesempatan hamil. Memang terasa beza mengandung kali ini, mungkin faktor usia. Namun ia tetap nikmat indah bagi wanita bernama isteri dan ibu. Belum bayi lahir, rezeki tidak putus. Saya ditawarkan keperluan bayi dan produk kesihatan berkaitan kehamilan untuk dipromosikan dan diulas dalam laman IG, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.